2017 September baru saya dapat gaji pertama dari YouTube. Gaji pertama dari YouTube itu kalau tidak salah seingat saya 42 juta gaji pertama saya. Itu pun saya nggak percaya. Karena waktu itu belum masuk rekening kan, tapi setelah masuk saya baru percaya. Dan di zaman waktu itu saya paling besar pegang uang 1 juta di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Hadi Sumianto. Vlog kali ini kita mau berangkat ke Bondowoso, tepatnya di Tapen, di rumah YouTuber yang cukup fenomenal tahun-tahun ini. Namanya Mas Imam Januar, seorang YouTuber dan inisiator yang menjadikan kampungnya menjadi kampung YouTuber. Dan teman-temannya, orang-orang kampungnya kebanyakan sukses dan menjadi miliarder karena dari YouTube. Dan beliau sudah viral di media manapun. Jadi kita mau ke sana, mau menimba ilmu. Orangnya sangat terbuka. Jadi ikuti perkembangan dan perjalanan saya menuju ke rumah YouTuber kondang, yaitu Mas Imam Januar. Oke, cus. Nah ini, ini sih Pak, sih. Ini guys. Mas Imam, ini atas nama yang semua? Ada saya, ada juga dari tim. Sudah membimbing anak-anak muda di sini untuk jadi YouTuber. Maksudnya sukses lah ya. Intinya saya itu tujuan saya mengurangi angka pengangguran. Jadi dan saya itu termasuk apa ya, ingat pesan guru saya, sampaikanlah ilmu walau satu ayat itu. Jadi ilmu itu, ilmu yang saya miliki, saya bagikan kepada orang lain. Awalnya jadi YouTuber gimana pertama Mas? Awalnya yang membawa saya menjadi YouTuber itu karena bosan melarat Pak. Jadi bosan melarat, ya akhirnya yang cari, karena saya bekerja toko ya kan. Tapi waktu yang sangat minim, saya akhirnya mencoba cari penghasilan tambahan sampingan lah dari YouTube. Dari YouTube dan akhirnya ya, berhasil. Alhamdulillah dari belajar otodidak karena tidak ada yang mengajari saya, ya akhirnya saya terpaksa dengan cara-cara saya sendiri. Dan alhamdulillah sukses. Nah terus berapa orang anak sini yang sampai rekrut dan berhasil? Orangnya sampai saat ini sudah mungkin lebih 100 orang sudah jadi kreator semua. Sekampung. 100 orang, satu kampung itu dari kreator semua, itu dari mak-mak sampai mak-mak, Pak Haji, Pak Hajinya itu jadi dengan karakter motif masing-masing. Ya, dan dengan, sudah gajian semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalau ada orang dari luar Bondowoso, dari misalnya dari Jember, dari Sulawesi, ya, mau belajar ke sini boleh Mas? Boleh sekali. Apa jadi, ada kelas-kelasnya gitu? Ya, nanti saya bagi kelas gitu. Kelasnya bagaimana? Jadi gitu. Kelasnya itu nanti secara offline kebanyakan. Ya kebetulan ini ada tamu juga dari Palembang dan juga dari Bekasi dan juga ada tamu dari yang datang mana? Magelang. Oh Mas ini ya baru datang ya, dari Magelang. Magelang. Oke. Okay. Jadi Mas ini tidak pelit ilmunya Mas ya. Cuma saran saya untuk pemula ya, pesan singkat yang padat. Jangan instan, butuh proses dari jadi, harus sabar. Ya, harus tipnya adalah semangat, sabar dan yakin. Harus yakin. Kemudian jangan pernah subworsup. Jangan pernah untuk share-share video yang tidak benar di tempat yang salah. Jadi pokoknya kita upload video fokus, yang bermanfaat, fokus udah. Mantap itu dah. Gitu. Jadi kuncinya simpel aja Mas ya. Simpel. Ya. Yang paling penting adalah tentukan dulu mindsetnya untuk ke YouTube itu apa. Terus masa depannya ke depannya gimana? Mau dibawa kemana ini? Masa depannya ya anak-anak. Mau ini, dibawa kemana ke depannya maksudnya? Ya selain ke depannya ini maksud saya gini. Tujuan utamanya untuk mengapa saya angkat ini booming karena biar menjadi motivasi untuk masyarakat luas. Biar jadi pekerjaan. Nah, di mana saat ini lagi banyak oleng karena masa pandemi. Insya Allah dengan peluang YouTube kita bisa hidup lagi, ngangkat lagi. Dan kemarin sudah sempat viral masuk RCTI. Ya, alhamdulillah. Jadi itu salah satu
upaya media untuk memberikan inspirasi bagi masyarakat yang luas. Itu semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin jadi YouTuber. Ya, 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 ya. Salam sukses. Oke, terima kasih Mas ya. Nah, ini buat teman-teman, buat teman-teman yang dimanapun berada, sama Mas Imam Januari orangnya terbuka, guys. Teman-teman, orangnya terbuka. Kalau jenengan mau belajar, silakan datang bisa ke rumah. Di Facebook saya ada. Bisa di Facebook Imam Januari ada. Nah, infonya nanti bisa kontak-kontak di situ. Tapi kalau masalah nomor, maaf, bisa disembunyikan sebentar karena alasan dan sesuatu hal. Iya. Di Facebook aja nanti bisa kontak saya. Iya, iya, iya. Sekarang saya mau mereview itu pendatang-pendatang baru. Boleh Mas ya? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Mas Haji Lari. Oke, yuk semangat terus. Kasih semangat saya. Ya. Ini yang terakhir Mas. Mas, Mas ada di mana, Mas? Saya dari Magelang. Dari Magelang. Sama? Gimana? Sama siapa? Oh, sama anak istri sini. Tahu Mas Januari dari mana? Dari teman. Dari teman, iya, apakah bukan teman. Dalam televisi? Bukan, sebelum itu sudah tahu. Oh, sebelum itu sudah tahu. Berarti sama pengagum rahasia ya? Oh, pengagum rahasia. Selama ini nyari apa itu guru yang atau mentoring yang mengajarkan kita tentang yang itu, orangnya terbuka. Dan alhamdulillah Mas Juara ini betul-betul orangnya terbuka, enggak kebanyak model gini-gini Mas ya. Iya. Siapapun yang datang diterima ya, asalkan niatnya baik Mas ya. Baru kenal aja langsung udah bisa. Bagus tuh. Jadi semuanya ada bisa berbaur. Bisa berbaur, bisa menerima. Iya. Padahal sini orangnya Madura semua ini, bahasa Madura. Iya. Ya, makasih Mas Januari. Semoga sukses. Kok masih Mas Januari, Mas apa? Aat. Mas Saat ini. Buat teman-temannya di Magelang nih, Mas Saat. Sudah berapa subscribernya? Gimana? Sudah berapa subscribernya? 1.200 baru awal. Oh, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Mas. Mas ini dari mana Mas kalau boleh tahu? Dari Prajekan dekat sini. Oh dekat sini. Sudah punya channel juga Mas? Baru dari nol ini Pak. Baru sama mbaknya juga itu. Ya. Suami istri. Suami istri. Satu channel. Iya satu. Satu masih sementara. Berarti kegiatan sehari-hari Pak ya. Iya. Pak siapa ini? Hadi Pro Poker. Hadi Pro. Okay. Oh ini dari poker teman-teman. Sudah rumahnya teman-teman. Pak, lagi belajar ini loh Pak. Yang dari Palembang mana Mas? Oh sampai Mas, ini yang dari Palembang. Dengan Masnya Palembang istimewa ini. Dengan siapa? Dengan Mas Deddy. Nama channelnya? Bisop Elektro. Sudah berapa subscriber? Sudah 4.000-an. Udah gajian dong. Lumayan lah. Lumayan, bagi-bagi dong ya. Dari sini berapa hari dah? Sudah 2 hari. 2 hari. Tahu namanya channel Mas Imam Januari dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook. Dari Facebook. Bukan dari SCTI gitu bukan. Dari soalnya udah dari sekitar 2018 udah kenal Berarti sampai itu udah lama mengikuti ya? Iya, udah lama mengikutin Mas Imam. Terus menurut jenengan orangnya Mas Imam tuh gimana? Enak sih. Orangnya welcome. Iya, welcome. Sangat welcome orangnya. Sangat welcome banget ya daripada yang daripada yang sebelah. Tetangga sebelah ya. Orangnya terbuka, full. Udah berapa hari di sini, Mas? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Di rumahnya Mas Imam ini ya. Sebelumnya ada aja. Sebelumnya sampai ada. Apa? Orang yang kesini, yang nginep, orang jauh. Orang jauh, pas saya datang nggak ada. Oh nggak ada. Tapi dari sebelumnya ada. Oh, sebelumnya dari mana? Sebelumnya ada yang dari mana ya? Dari banyak sih, dari sekitaran sini, sekitaran Jawa. Iya, iya, iya. Nggak apa. Sekitaran Jawa. Iya. Oke, Mas, terima kasih ya. Mungkin baru saya yang paling jauh. Nggak apa-apa aja, namanya tekad itu harus dibulatkan, Mas. Kalau cuma sekedar say hello, nggak jadi-jadi nanti. Berarti sudah menemukan temanya? Kalau sekarang belum. 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 Masih cari-cari itu yang pas. Iya. Ini timnya lagi libur ya? Lagi libur teman. Ini tadi yang mau nembak burung tadi. Oh, itu timnya. Yang mau nembak itu? Iya, nembak burung tadi. Oh, itu. Berarti timnya ada orang sini-sini aja iya, ya?
Oke, terima kasih Mas ya. Semoga sukses menjadi YouTuber yang terkenal. Doakan saya juga ya. Hadi Sumianto channelnya. Oke. Terima kasih Mas ya. Ada aplikasi di Mas ya. Ini. Oke, video-video. Yang sering buat. Ya karena videonya enggak bikin sendiri. Comot dari teman, dikirim dari WhatsApp, gabung-gabung kan. Enggak. Apa? Kalau yang kemarin Maulid Nabi itu memang saya putus-putus memang. Tak gabung. Belum digabung. Ada yang dari teman digabung, ada yang dari saya langsung saya video. Nah, ini dengan Bapak siapa ini? Pak Bang Leman. Bang Leman dari mana? Bondowoso. Bondowoso tetangga sebelah tadi. Tetangga. Nah, niatnya juga jadi YouTuber juga. Iya, sama. Menjadi YouTuber yang sukses. Amin. Imam Januari. Berarti Mas Imam ini sebagai motivatornya Mas ya? Iya. Tahunnya dari Mas Imam dari mana? Dari RCTI. Dari RCTI. Padahal tetangganya dari RCTI. Dari berita RCTI lewat WhatsApp. Oh gitu ya. Berarti dengan adanya bang apa Imam Januar ini, saya termotivasi untuk jadi YouTuber. Iya. Tapi kan udah tahu kan. Ingin belajar dan menimba ilmu. Nah. Tentang YouTuber. Wajib tahu dasar. Intinya begini. Yang dikatakan dasar itu kita harus mengkonsep dulu. Bukan asal-asalan bikin video diunggah, Nanti dapat satu minggu setak sampean. Apa lagi yang mau diunggah? Karena tidak memikirkan di awal. Makanya saya tanya, mindset sampean terjun ke YouTube untuk apa? Untuk memindahkan memori. Bukan, untuk kayak tadi sampean apa? Kalau saya pribadi cari duit, Pak. Iya, cari uang. Bukan hobi dulu baru cari uang, beda. Cari uang dulu baru hobi, beda. Cara kerjanya beda. Kalau saya terus terang, karena saya bosan melarat, Pak ya. Semua orang nggak bosan melarat beneran. Karena saya juga pekerja toko, karyawan toko sebelum itu. Di mana ya? Di Bondowoso, di toko Sahara. Ya, tahu kan Sahara? Sahara baru ya. 13 tahun dari 2006 sampai 2019. Saya kenal YouTube 2017. 2017 September baru saya dapat gaji pertama dari YouTube. Berapa itu? Gaji pertama dari YouTube itu kalau tidak salah seingat saya 42 juta gaji pertama saya. Itu pun saya nggak percaya. Karena waktu itu belum masuk rekening kan, tapi setelah masuk saya baru percaya. Dan di zaman waktu itu saya paling besar pegang uang 1 juta. Itu berapa bulan, berapa tahun baru 42 juta itu? 42 juta itu ya baru Berapa bulan? Itu dari saya fokus dari bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan dapat 42. Karena masih nunggu aksen itu kan. Sampai lambat laun, tapi saya itu berapa video? Jumlah video waktu itu kurang lebih 100-an. Karena mudah bikin videonya waktu itu. Gaji segitu itu berapa subscribe per waktu itu? Subscribe bukan hitungan untuk gaji, Pak. Viewer dulu dan viewer sekarang beda. Karena kalau yang peraturan baru, walaupun viewernya besar, tapi video itu, video yang jutaan tonton tidak ramah iklan, dia ada dapat duit. Itu harus sama iklan. Betul. Bukan anu Pak, mohon maaf ya. Bukan saya menggurui, saya masih pemula. Betul. Kalau peraturan YouTube itu 1000 subscriber, 4000 jam tonton. Bukan jam tayang tapi jam tonton. Apa betul itu seperti itu? Nah, apa peraturan ya? Bukan jam tonton. Jam tonton jam tayang kan sama saja. 4000 jam. Beda bahasa aja, Pak. 4000 jam sama 1000 subscriber. Nah, apa ya, peraturan yang baru seperti itu? Ya, pertama, waktu saya 2017 itu tidak ada syaratnya. Bikin sekarang langsung ada dolarnya. 2017 November itu mulai ada syarat, yaitu 10.000 viewer baru bisa dimonetisasi. Viewer itu apa maksudnya? Tayangan, penayangan. Oh, penayangan. Di 10.000 kali ditonton orang dari satu video. Satu video 10.000 sudah bisa ditonton, sudah ada iklannya. Nah, terus sampai 2018 Februari terbentuklah syarat yang baru, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu di dari 2018 Februari. Dan saat ini ada 4 syarat.
yang bisa yang menghasilkan uang terbaik. Yang terbaik. Apa saja? Dari enggak, dari belum sebulan ini. Iya. Yang pertama 1000 pengikut atau 1000 subscriber. Ya. Yang kedua 4000 jam tayang. Kemudian yang ketiga channel kita tidak nol pelanggaran, berarti nol tidak ada pelanggaran berarti kan? Kopi nol teguran. Kopi nah, teguran di YouTube ada dua pelanggarannya. Pelanggaran apa saja? Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Hak cipta ini contohnya kita pakai audio orang lain, musik. Nah, musik orang lain, background, background orang lain. Mencuri video orang lain di-download, diedit-edit, diunggah lagi. Kemudian sama pihak YouTube ditekan menghapus gitu. Atau pihak pertama meminta YouTube untuk menghapusnya. Akhirnya kena teguran. Kalau cuma pelanggaran itu berbagi. Berbagi gimana? Artinya menghasilnya terus penghasilannya dibagi kan gitu ya. Maksudnya bagi hasil. Bagi hasil ini biasanya orang-orang atau channel yang sudah besar. Nah, yang sudah dinaungi oleh perusahaan. Nah, kalau masih perorangan, mereka tidak mau berbagi. Adanya dibunuh, dilaporkan dan dihapus. Akhirnya kena tegurannya. Satu. Nah, ini teguran satu, ini masa hukumannya 3 bulan. Mbak Roni, sudah lewat 3 bulan, bersih lagi. Kalau belum bersih, kena teguran satu, kedua, ketiga. Siap-siap, channel kita akan di... permanen, dihapus secara permanen. Saya... skema YouTube tuh begini Pak, segitiga ya, segitiga. Yang pertama ini adalah kreator, di atasnya ada YouTube, yang ini ada pemirsa ya. Kreator harus tahu kemauan YouTube. Kemauan YouTube hanya butuh video original dan tidak melanggar. Yang pemirsa butuh video yang menghibur atau bermanfaat. Paham maksud saya? Saya sebagai kreatornya kan, YouTube hanya butuh video yang original dan tidak melanggar. Pemirsanya butuh video yang berfaedah, menghibur, mengedukasi gitu. Kita sebagai kreator jangan egois, jangan ngalahkan pemirsa. Harus mengikuti kemauan mereka ini. Itu yang saya suka. Kerja satu kali, menikmatinya berkali-kali. Nah, kalau sudah tahu mindsetnya, baru kita menentukan ide kontennya. Sampai ide kontennya apa? Ngevlog. Ngevlog. Kalau ngevlog, kalau saran saya, kalau bukan public figure, mendingan kita hindari ngevlog. Yang jelas yang nonton paling saudara sama teman, cuma enggak beda dengan public figure. Nah, kalau memang mindsetnya cari duit, buatlah konten yang sekiranya itu global. Bukan mencari channelnya, tapi mencari videonya. Itu kalau mencari videonya ini kan tepat. Kalau channel personal itu biasanya mencari nama channelnya. Sule, Ucok Baba, Baim Wong, Atta Lintar, kan mereka mencari channelnya. Walaupun isinya Atta Lintar cuman makan sate, Ucok Baba guling-guling di tanah, Sule jemur sandalnya, ya tetap ditonton karena tidak public figure. Betul sekali. Tapi kalau kita mau nge-vlog, mau pakai cara bagaimanapun, mau dimanapun, ya tetap ditontonnya paling itu-itu aja. Tetangga, teman. Nah itu sulitnya biasanya kan menentukan tema, Pak. Nah, paling susah menjadi YouTuber adalah tema atau ide konten. Makanya kita harus tentukan dulu mindsetnya apa. Mindsetnya kalau sudah cari duit. Nah, sekarang saya tanya. Cari duit, oke ya. Pekerjaan mudah sama susah. Iya, sama-sama hasil duit. Pilih yang mana? Saya tanya. Pilih yang mudah hasil duit. Pakai modal dapat duit, tanpa modal dapat duit, pilih mana? Ya, tanpa modal dapat duit. Sekarang saya tanya, kalau ngevlog kira-kira pakai modal enggak? Modal? Modal bensin lah, jelek-jeleknya. Pergi ke tempat wisata pakai modal. Nah sekarang kalau kita ada yang nggak pakai modal, ngapain mau pakai modal? Contohnya sampean misalkan dari anggota TNI, contoh cara melatih otot supaya cepat kekar, cara supaya cepat tinggi, kan lebih enak, berfaedah, nggak harus tambah wajah. Iya sampean sing pede, sing nggak pede? Itu saya itu nggak pede. Nah, bagi Anda yang nggak pede, sekarang mau bikin konten apa? Kalau saya dulunya itu mindset saya
memindah data ke karena belum karena saya di video shooting. Oh, video shooting. Nah, ya, sebatas hanya mindahin memori, pindah ke database YouTube. Karena penuh mungkin karena ya. Penuh. Nah, kalau lama ada kok ada iming-iming untuk menghasilkan. Nah, ya, nah ini beda, beda mindset lagi. Beda mindset lagi itu. Saya kontak mobil. Apa, Nak? Jadi kalau mindsetnya memang cari uang, kita gunakan cara-cara yang paling mudah. Nah, sebelum menentukan ke tema ide, yang paling susah kan bilang saya ide. Yeah. Ide ini muncul karena pertama harus diikuti hobi. Kalau bukan hobinya, kita mengerjakan sesuatu bukan hobi, males nanti itu. Pasti. Saya misalkan nyuruh Pak Leman, Pak Leman konten mancing rame, sampai nggak suka mancing. Akhirnya males. Terpaksa karena ya. Terpaksa. Akhirnya ya. Asal-asalan. Sempurna, saya ini kan MC, penyanyi lah. Itu dimasukkan ke YouTube, bagus nggak? Bagus, nanti tinggal kita nanti, katanya ini kan belum selesai saya kan? Iya. Oke, hobi, ya kan hobi yang akan diikuti menjadi sebuah ide konten. Nggak punya hobi, ya kan? Nggak punya hobi, passionnya apa? Nggak punya, manfaatkan lingkungan sekitar, bisa dijadikan konten. Misalkan nih, kayak emasnya kan kerja di furnitur. Di furnitur kan banyak barang-barangnya itu. Manfaatkan. Review itu ya. Memanfaatkan lingkungan sekitar. Tetangga punya peternakan kambing. Samperin di review kambingnya. Memanfaatkan lingkungan. Tetangga punya kerajinan ini bikin ini di review. Cuman tengah, Pak. Apa-apa kayak gitu. Enggak apa-apa. Iya. Nah, sekarang sudah kita menemukan ide kontennya, kemudian juga pilih siapa kira-kira target saya. Target penonton. Penontonnya. Penonton YouTube itu dari umur 13 tahun sampai 65 tahun. Ada laki-laki, ada wanita. Kita mau target siapa? Kalau mindsetnya cari duit, kalau kita berjualan, jualan pupuk nih, targetnya siapa? Petani. Petani. Kalau jualan sembako? Semua. Semua. Ibu rumah tangga sembako. Petani. Juga target kalau jualan sembako? Kayaknya kurang banyak minat. Masa petani nggak beli rokok, nggak beli ini. Sembako kan 9 bahan pokok, Pak. Termasuk rokok ya, Pak. Termasuk rokok, beras, petani masa nggak beli? Tetap beli, kan? Nah, sekarang kalau sama-sama cari duit, tujuannya cari duit, jualan apa kita? Jualan kita? Jualan sembako, kan? Yang memiliki mangsa pasar luas. Dan dibutuhkan tiap hari, itu. Iya. Oh, iya, sebentar. Terus, ya. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini vlog kita di rumah motivator YouTuber dari Kota Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Tapen, Desa Tapen. Dan alhamdulillah tetangga-tetangganya, mak-maknya sudah di YouTuber juga. Dan saya juga sangat berterima kasih bisa diterima dengan di sini dengan sangat terbuka dengan Mas Imam Januari. Dan saya juga sangat berterima kasih, Mas, ya. Sama-sama. Mas bisa membimbing saya. Jadi jujur, Mas. Ya. Jujur, saya udah kemarin udah mau putus asa. Tapi sekarang bangkit lagi. Nah, ternyata YouTube, menjadi seorang YouTuber itu butuh kesabaran dan keyakinan. Jadi buat teman-teman yang sudah like, subscribe dan komen, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat, diberi rezeki yang banyak dan jangan lupa bersyukur. Oke. Okay? Check it out. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.